Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita lagi di Ayo Moro. Hujan guys, ya ampun. Guys, lagi hujan di Ayo Moro guys. Aduh, kehujanan guys. Mana ya? Malah hujan sama teman guys. Malam-malam habis kita jam berapa ya? 20.14. Jam 8.14 kali ini kita kehujanan sedikit karena ya cuaca di Jogja sedang hujan ya. Ini kita akan lihat-lihat suasana di Malioboro. Karena sedang hujan jadi agak ada kendala dikit mungkin dan remang-remang juga ya. Kali ini kita berada di depan Bank Indonesia yang berada di Jogja ya. Ini tempatnya Bank Indonesia, kelihatan nggak sih? Selamat. Sekarang kan hujan semakin lebat di Malioboro ini, jadi kita putuskan untuk pakai jas hujan, membeli seharga Rp11.000 dari pedagang pinggir jalan. Dan kita akan berjalan kurang lebih 500 meter untuk sampai ke titik 0. Dan kita bakal coba mampir ke toilet titik 0 km Malioboro ya. Coba kita lihat ada apa di dalam. Jadi di toilet titik 0 km kita harus ke bawah dulu untuk menggunakan fasilitas toiletnya. Jadi di bawah dulu. Jadi di toilet 0 km Malioboro ini kita juga boleh mandi, terus nggak boleh merokok tentunya. Ini bersih sih fasilitasnya menurut saya. Karena ya jarang-jarang gitu kan, gaya gratis tapi main sih fasilitasnya. Malam hari hujan di Malioboro. Aduh, sangat syahdu sekali. Hujan. Jadi kita sudah sampai di depan Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta. Karena kan hujan semakin lebat di Malioboro ini, jadi kita meneduh sebentar di pasar sore Malioboro. Di sini ada berbagai macam oleh-oleh, mulai baju, sendal dan segala macam. Bisa beli di sini, harga yang terjangkau. Baik, kalian yang mau membeli tas ataupun hal lainnya untuk oleh-oleh bisa aja di sini. Dengan harga yang cukup terjangkau pun, mulai dari 50 ribuan aja. Sekian video dari kelas 12 IPS 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment dan subscribe.